Sami'tul Ustaza Aba Aliin Ad-Daqaq rahimallahu ta'ala yaqulu, aku pernah mendengar Ustaz Aba Ali Ad-Daqaq rahimallahu ta'ala yaqulu, beliau berkata, kana ma'rufun al-Karkhi, adalah ma'ruf al-Karkhi, abawa'u Nasrani, yani dua orang tuanya orang Nasrani, bapak ibunya orang Kristen. Fasallamu ma'rufan, lalu orang tuanya, ini boleh nih jamak ya, dua orang ya, lalu mereka ya, boleh. Orang tuanya, ibu bapaknya menyerahkan ma'rufan, ma'ruf ya, orang ada namanya ma'ruf ya, dari sini nih tafa'ulan, ila mu'addibihim wa huwa sabiyun, diserahkan kepada ya pengajar adab mereka, pengajarnya ya, dan ma'ruf masih kecil, sobi ini belum balik, masih kecil, anak-anak. Fakanal mu'addibu, maka adalah mu'addibnya yaqul, berkata lahu kepadanya, kepada ma'ruf al-karakhi, kul salisu salasatin, katakanlah salisu salasatin, Tuhan itu yang ketiga dari yang tiga. Katakanlah Tuhan itu yang ketiga dari yang tiga. Fayaqulu, maka berkata ma'ruf al-Karkhi, bal huwa wahidun, masyaallah. Bal huwa wahidun, bahkan Tuhan itu satu. Bahkan Tuhan itu satu, padahal masih kecil. Nih, kejadian ini ya terjadi juga. Ya. Di luar negeri itu masih kecil, masih orok bicara, masih kecil ketika mau dibaptis, itu berulang kali terjadi itu. Ya, lihat saja di YouTube itu banyak itu. Yang disebut ketika di YouTube, ketika di baptis, Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Pendetanya bingung mau menyebutnya begini, gimana nih? Itu kejadian gitu. Dan banyak yang terjadi seperti ini. Ternyata udah terjadi dari dulu. Ini ma'ruf al-Karkhi sama pendetanya disuruh sebut ya Tuhan yang ketiga dari yang tiga. Tapi Bapak Ibu sekalian, orang yang namanya akidah ya, padahal udah nyata kayak begini, masih juga enggak mau yakin. Udah nyata kayak begini kebenaran Islam sebagai agama, masih enggak mau ya, enggak mau belum. Emang begitu enggak? Sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih kecil Nabi diyakini adalah terkenal Nabi dengan al-aminnya. Apa aja kalau Nabi yang katakan, Nabi yang ya prakasai, semuanya percaya sama Nabi. Tapi ketika Nabi ya membawa risalah ilahi, mengatakan ya Allah sebagai Tuhannya, mereka enggak percaya. Kenapa nih begini? Inilah namanya hidayah Allah. Hidayah Allah, enggak sembarangan orang. Masya Allah. Fadarabahul mu'allimu yauman darban mubarri'an. Masya Allah. Lalu gurunya, jadi kan tadi selain gurunya tuh, pengajar adabnya maksudnya gurunya. Lalu gurunya pukul ma'ruf al-karakhi ya, pada suatu hari dengan pukulan yang melukai. Faharoba ma'rufun, lalu ma'ruf al-karakhi pergi. Fakana abawa'u yakulani, lalu bapaknya, dua ibu bapaknya, orang tuanya berbicara, ngomong, ngat, ya, ngucap bahasa kita mah, ngucap bahasa kita. Laita'u yarji'u ilayna ala ayyi dinin yasha'u. Mudah-mudahan, laita'u, mudah-mudahan, ma'ruf, ya, yarji'u ilayna, dia kembali lagi kepada kami, dia mau pulang. Bahasa ibu bapaknya, ala aidin ini ya syau, enggak apa-apa dah, agama yang mana aja dah, enggak apa-apa dah.
nuwafiquhu alaihi, kami akan sepakat kepadanya. Masya Allah. Kami akan sepakat kepadanya. Artinya apa? Enggak apa-apa dah, mau agama apa aja enggak apa-apa. Bahkan nanti ada ya, nanti minggu besok aja kita baca. Penasaran aja. Waktunya nih. Akhirnya dua orang tuanya masuk Islam. Iya, masya Allah. Ah, bagaimana cerita itu bocoran ya? Ceritanya nanti aja. Wallahu a'lam bishawab.